Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sahabat Kicau Mania dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di channel saya, di channel Icana. Nah, di video kali ini saya bakalan coba membahas atau coba untuk berbagi sedikit tentang pengalaman saya untuk merawat anakan burung jongkangan atau burung cincuang coklat. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang kepengen atau baru mendapatkan anakan burung jongkangan ini, dan teman-teman mungkin kurang mengerti dengan bagaimana caranya merawat agar anakan burung jongkangan ini bisa hidup dan bisa sehat, teman. Oke, di video kali ini bukannya maksud saya untuk menggurui teman-teman, jadi saya cuma untuk berbagi sedikit pengalaman teman-teman. Oke, yang pertama yang mungkin kita baru mendapatkan anakan burung jongkangan, jadi mungkin yang pertama kita harus perhatikan adalah kita harus tetap menjaga suhu tubuh anakan burung jongkangan kita ini agar tetap hangat, dan kita bisa taruh anakan burung kita ini di anakan burung jongkangan ini tidak terkena angin langsung, biar anakan burung ini tetap hangat begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk pakan di sini pengalaman saya gunakan pur, yaitu pur leopard, dan juga seperti biasa saya gunakan cacing tanah, guys. Nah, mungkin teman-teman juga bisa gunakan makanan tambahan yang lain seperti jangkrik, seperti kerutu. Nah, karena di sini saya itu untuk mendapatkan jangkrik dan kerutu itu sangat susah sekali, jadi saya cuma menggunakan makanan tambahannya itu adalah cuma menggunakan cacing gitu teman-teman. Nah, yang untuk pemberian makanan kita yang mesti diperhatikan adalah di sini kita persiapkan dulu purnya dan kita masukkan ke dalam wadah, ke dalam cepuk. Nah, kemudian kita beri air hangat. Tujuannya adalah untuk pur ini bisa cepat larut. Kita aduk-aduk dulu biar merata, guys. Nah, biar matangnya ini bisa merata. Kemudian kita tunggu beberapa saat agar makanan suhu dari makanan ini bisa dingin. Oke. Kemudian setelah dingin, kita langsung saja untuk melolohi. Itu kita lakukan lolohan ini bergantian, guys, bergantian, atau kita kasih satu-satu, guys. Nah, untuk pemberian makan saya lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, teman-teman. Jadi
Saya kasih makan itu berselang waktu 30 menit, kurang lebih 30 menit. Setiap 30 menit saya kasih anakan burung ini, atau saya lolong anakan burung ini secukupnya, guys. Dan teman-teman juga bisa mengasih makanan tambahan seperti yang saya bilang tadi, seperti cacing, jangkrik, kroto, dan lain-lain, guys. Seperti itu tergantung dari selera teman-teman. Nah, kemudian untuk melolohan ini teman-teman bisa gunakan pipet atau bisa gunakan sendok kecil. Juga kalau pengalaman saya gunakan bambu yang saya aluskan. Jadi untuk ini saya pakai sendok. Nah, kemudian setelah burung kita kasih makan, setelah kita lolohi, dan setelah burung anakan burung ini kenyang, kemudian kita taruh di tempat yang nyaman, yang jauh dari gangguan seperti binatang-binatang lain, bisa adanya ada tikus, anjing, dan kucing, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi kita taruh burung kita ini di tempat yang aman. Kemudian sambil kita taruh di tempat yang aman, juga teman-teman juga bisa memasteri anakan burung teman-teman dengan menggunakan suara burung lainnya, agar kicauannya nanti itu bisa berkombinasi. Nah, oh ya teman-teman, juga di karena selain anakan burung ini kita kasih makan, juga perlu untuk dengan apa namanya, kita jemur, perlu terkena sinar matahari pagi, guys. Tujuannya adalah biar anakan burung ini bisa sehat, karena sinar matahari pagi itu sangat bagus dengan apa namanya, dengan kesehatan anak burung ini. Oke, kita bisa menjemur anakan burung kita ini, walaupun burung congkangan ini hidupnya di suhu-suhu yang dingin, juga perlu kita jemur, guys. Tapi jangan terlalu lama, kita bisa jemur anakan burung kita ini sekitar kurang lebih 5 menit, guys. Kemudian untuk di malam harinya juga kita taruh anakan burung kita ini di tempat yang hangat, yang nyaman, sehingga suhu tubuh burung anakan burung kita ini tetap hangat, guys. Oke, mungkin cukup sekian, guys, pengalaman saya selama ini merawat anakan burung congkangan. Semoga-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di video-video saya selanjutnya, guys. Oke, kita bertemu lagi di lain waktu, guys. Tambah.
baju manis kayak gitu.